Serangan peretas Bjorka masih terus berlanjut setelah mengklaim meretas dokumen milik Jokowi. Sebelumnya, Bjorka juga membeberkan identitas milik Menteri Komunikasi dan Informasi atau Menkominfo Johnny G. Plate ke publik. Kini Bjorka membeberkan identitas lengkap pembunuh aktivis HAM Munir. Data yang diungkap ke publik cukup lengkap mulai dari nama, email, nomor ponsel, nomor induk KTP hingga alamat. Tak hanya itu, Bjorka juga menuliskan perjalanan kasus Munir. Meski begitu, data-data dan perjalanan kasus yang diunggah oleh Bjorka masih belum diketahui pasti kebenarannya. Diketahui sebelumnya, Bjorka mengklaim telah meretas info penting milik pemerintah Indonesia. Sejumlah dokumen surat-menyurat yang diduga milik Presiden Jokowi diretas dan diunggah dalam laman Bridge Forums pada Jumat 9 September 2022. Dilihat dari laman mereka bridge.to, dokumen tersebut memiliki rentang waktu 2019 hingga 2021. Salah satu dokumen surat yang diunggah diduga berasal dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menanggapi dan menyebut tak ada isi surat apapun yang terkena peretasan. Tak hanya itu, Bjorka juga mengumumkan informasi pribadi milik Menkominfo Johnny G. Plate ke publik. Bjorka juga disebut telah meretas data-data penting milik penduduk Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!